Warga Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini terbilang nekat. Dengan tangannya sendiri, ia mampu menjinakkan buaya liar yang sering meneror masyarakat setempat. Buaya berukuran sekitar 2 meter itu berhasil dijerat saat sedang tertidur pulas di daratan tak jauh dari Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada. Tak hanya meresahkan, kemunculan buaya ini juga turut meneror sejumlah karyawan yang berada di sekitar lokasi. Saat dikonfirmasi, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun menegaskan buaya hasil tangkapan warga sudah diserah terimakan dan kini sudah dilepaskan ke habitatnya, yakni di Suaka Margasatwa Sungai Lamandau. Laporan dari masyarakat mancing gitu ya, ternyata ada penampakan buaya jenis buaya muara, satu ekor ya, salah satu jenis buaya memang termasuk terganas di Indonesia. Meski terbantu, namun pihak BKSDA tetap menghimbau warga untuk aktif menghubungi petugas terlatih jika melihat dan menemukan penampakan buaya. Hal ini untuk mencegah potensi perlawanan dari buaya yang masuk kategori hewan buas. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan Pamungkas, iNews melaporkan.